Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, malam ini aku mau ajak teman-teman semuanya bikin akun Shopee menggunakan akun Facebook ya. Karena kemarin itu banyak banget yang komen di video aku yang lama, yang video 1 tahun yang lalu aku bikin tutorial membuat akun Shopee. Di situ banyak banget yang komen katanya nggak bisa terdaftar akunnya menggunakan Facebook. Nah, video kali ini aku mau ajak teman-teman semuanya bikin, kenapa sih kok nggak bisa? Kemarin itu aku penasaran ya, aku bikin satu akun Shopee baru menggunakan Facebook. Nah, sekarang aku tahu kenapa kok nggak bisa terdaftar padahal sudah menggunakan Facebook yang terverifikasi. Langsung aja ke videonya ya. Cus. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Shopee. Pilih yang ini. Setelah itu kita daftarkan akun kita menggunakan Facebook ya, biar lebih gampang. Tapi dengan catatan Facebook kita dalam keadaan login. Pilih yang ini. Lalu kita pilih yang ini. Gunakan Facebook. Masukkan nama sesuai dengan Facebook kita ataupun alamat email. Email kita. Lalu ini profil kita. Terus langsung kita mendaftar. Setelah jadi seperti ini, kita ubah pengaturan bahasanya menggunakan bahasa Indonesia agar kita lebih mudah untuk berbelanja. Caranya gampang. Kita pilih yang ini. Setelah itu, kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih yang ini. Kita pilih yang bahasa Indonesia. Nah, sekarang bahasanya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia, jadi kalian lebih mudah lagi nanti untuk berbelanja. Jadi gampang bukan? Kita daftarnya menggunakan Facebook. Buat teman-teman semuanya, selamat mencoba dan semoga tutorial ini bermanfaat.